Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah cara membuat manisan kolang kaling. Pertama-tama kita rebus dulu kolang kalingnya kurang lebih 10 menit. Setelah kita cuci pancinya, kita rebus air 1 liter. Kemudian kita taruh daun pandan dan setengah sendok makan garam. Kemudian kita masukkan sirup cap patung sehingga berwarna merah. Sebanyak 1/3 botol sirup. Kemudian kita masukkan gula 250 gram. Kemudian kita masukkan kolang kaling yang telah ditiriskan tadi ke dalam kuali panci. Kemudian kita rebus kolang kalingnya sehingga airnya menyusut. Kemudian kita rebus kolang kalingnya sehingga airnya menyusut. Setelah direbus beberapa saat sehingga airnya menyusut setengah panci, kolang kalingnya sudah bisa diangkat. Sekarang saya akan mencicipi hasil kolang kaling yang saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kali ya. Terasa manisnya, aromanya, aroma pandannya. Mantap, mantul. Enak kali. Good, paling best. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Bye. Assalamualaikum.